Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali para pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan pembentengan rumah dari mara bahaya dan gangguan jin. Semua ayat-ayat Al-Quran adalah penuh dengan barokah dan madad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa ayat-ayat yang menjadi kekhususan tersendiri di mana menjadi faedah khusus dari Nabi SAW. Seperti surat Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, yang jika dibaca di dalam rumah maka menjadikan rumah itu penuh dengan cahaya dan menjadi benteng. Sehingga Nabi SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, angker, sepi, senyap, panas, dan penuh dengan energi negatif. Jangan jadikan seperti itu rumah kalian. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi al-Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka sunnah bagi kita di dalam rumah ini, ya, kalau kita jarang membaca Al-Quran misalnya, perbanyak membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah, mungkin bisa seminggu sekali, sehingga energi negatif jin yang ditimbulkan dari bangsa setan ataupun jin, dia akan keluar dengan barokahnya surat Al-Baqarah. Bahkan surat Al-Baqarah ini menjadi syarat untuk memimpin perang di zaman Nabi SAW. Nabi pernah mengajukan pertanyaan sebelum keberangkatan perang. Para sahabat ditanya oleh Nabi SAW, siapa di antara kalian yang paling banyak membaca menghafal Al-Quran? Ada sahabat yang menjawab, saya ya Rasul, aku hafal surat Al-Baqarah. Nabi mempertegas lagi, betul kamu hafal seluruh surat Al-Baqarah? Demi Allah ya Rasul, aku hafal. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin peperangan. Subhanallah. Kenapa? Karena Al-Baqarah ini menjadi kekuatan seseorang, menjadi power seseorang di dalam pembentengan yang kuat zahir dan batinnya dengan barokahnya Al-Quran. Sehingga ketika pemimpin ini kuat, maka muridnya juga merasa aman dan terjaga. Bahkan Nabi SAW bersabda, Igra'u zahrawain, bacalah dua tangkai bunga, yaitu Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran nanti akan datang di hari kiamat menjadi naungan. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran menjadi naungan yang menaungi orang yang membacanya, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Maka ini kekhususan tersendiri buat kita menjadikan bacaan-bacaan surat-surat Al-Quran, terutama ayat-ayat tertentu seperti Al-Baqarah, belum lagi fadilahnya ayat kursi, belum lagi Al-Falaq dan An-Nas, untuk kita rutinkan bacaan-bacaan tertentu itu sehingga menjadi perlindungan yang kokoh zahir dan batin di dalam rumah kita, khususnya membentengi keluarga kita yang tinggal di rumah itu, sehingga energi-energi negatif, gangguan-gangguan buruk itu semuanya terhindar dari diri kita semua, dan Allah memberikan barakahnya, keselamatan dunia dan akhirat. Maka ini perlu kita ajarkan kepada siapapun umat muslim, agar kita mengikuti ajaran Nabi SAW dalam hal ini pembentengan rumah dengan baca surat Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Maka ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa buat kita, karena kita mengikuti cara Nabi SAW, maka kita hidup kita akan diberkahi dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, ila liqa wa alfamikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.